Ya, ganti laka lantas terjadi di jalan lintas Cambi Tanjab Barat, Desa Bukit Tempurung. Insiden kecelakaan tersebut menewaskan sepasang suami istri usai mobil pick-up yang ditumpangi orang kodi dihantam dam truk. Kondisi korban terjepit kabin mobil. Sebuah mobil pick-up yang membawa barang dagangan terlibat kecelakaan dengan mobil dam truk di jalan lintas Cambi Tanjab Barat, Desa Bukit Tempurung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kecelakaan itu mengakibatkan mobil pick-up ringsek di bagian depan. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis karena korban yang terjepit oleh badan mobil yang ringsek. Setelah hampir satu jam, korban pun berhasil dievakuasi dari kabin mobil yang sudah ringsek. Namun sayang, korban bersama istri tewas akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan terjadi saat mobil pick-up bernomor polisi BH8841MQ yang dikendarai oleh Adam, 52 tahun. Melaju kencang dari arah Jambi menuju Tanjab Barat. Setibanya di desa Bukit Tempurung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dari arah berlawanan muncul dam truk bernomor polisi BH2090XX. Dan dikemudikan Hasan Basri, 33 tahun, juga melaju kencang sehingga menabrak mobil pick-up L300. Diduga sopir mobil dam truk hilang kendali saat menghindari kendaraan bermotor yang berada di depannya. Korban yang meninggal dunia itu ada dua orang, luka berat dua orang. Untuk sopir sendiri sudah diamankan? Untuk sopir sendiri sekarang sudah kita amankan. Akibat kecelakaan itu, dua orang tewas dan dua penumpang lainnya mengalami luka-luka, sementara sopir mobil dam truk telah diamankan di Polres Tanjung Jabung Timur. Wahyu Mubarok, Cek TV, ngabarin.